Keberadaan minyak goreng murah di pasaran sulit didapatkan, meski pemerintah telah menetapkan HET minyak goreng di harga Rp11.000. DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat dengar pendapat dengan Disperdakop UM untuk meminta kejelasan ketersediaan stok minyak murah di tingkat distributor. Permasalahan langkanya minyak goreng murah di tingkat masyarakat Kabupaten Madiun kian santer diperbincangkan. Saat ini, warga sulit memperoleh minyak goreng kemasan di pasar tradisional. Menyikapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Madiun melalui Komisi B memanggil pejabat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro atau Disperdakop UM. Hal itu untuk mempertanyakan masalah yang ada di tingkat masyarakat terkait tingginya harga minyak goreng di pasaran sekaligus langkanya minyak goreng murah. Dengan Dinas Perdagangan Provinsi, khususnya berkaitan dengan apa istilahnya lobby-lobby atau kerjasama dengan distributor-distributor tingkat provinsi yang nanti bisa membantu kita dalam rangka menyiapkan minyak goreng yang harga HET lagi. Sementara itu, jajaran Komisi B juga menekan agar Disperdakop UM Kabupaten Madiun mampu menekan tingginya harga jual minyak goreng dengan cara operasi pasar murah secara merata di 15 kecamatan. Kabupaten Madiun tidak hanya di Mejayan atau Kabupaten saja, tapi di wilayah ujung selatan, mulai dari Katamat Lopo sampai ya 15 kecamatan lah. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro menyatakan jika kosongnya stok yang ada di toko retail karena memang lambatnya pengiriman barang dari distributor. Sekaligus dengan adanya penetapan HET membuat produsen hingga penjual harus melakukan penyesuaian harga. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan pihak provinsi dan dapatkan suplai 11.400 liter minyak goreng. Untuk didistribusikan mulai tanggal 18 hingga 24 Februari mendatang dengan HET Rp14.000 untuk masyarakat umum. Kita upayakan ya setelah kita melakukan langkah-langkah melakukan monitoring dari lapangan ya dan evaluasi ke beberapa distributor memang terjadi stok yang kosong dan keterlambatan pengiriman informasi semacam itu. Yang kedua, kami juga telah berkoordinasi dengan dinas di provinsi dan tentunya sudah dari dinas provinsi kami ada beberapa distributor yang memang bisa membantu untuk dalam rangka kita melakukan operasi pasar, artinya minyak goreng dengan harga sesuai dengan HET. Yang pasti sesuai dengan pemantauan dari Dinas Perdagangan, memang ada keterlambatan pendistribusian. Cuman permasalahannya dari berbagai distributor yang sudah dilihat atau dipantau atau dicek itu ternyata memang stoknya kosong. Nah, langkah yang kami ambil atau kami sarankan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun untuk segera koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi. Kan paling tidak minggu depan sudah ada langkah-langkah konkret dalam arti operasi pasar untuk menstabilkan harga di pasaran juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berkaitan dengan keberadaan minyak goreng.
Selain suplai untuk masyarakat umum, pelaku usaha mikro juga akan dapatkan jatah suplai paket minyak goreng 18 liter dengan bandrol Rp13.500 per liternya yang diperkirakan akan datang pada Selasa pekan depan. Tova Pradana, JTV, Madiun.